depan ini sudah saya siapkan 3 jenis sweater magnet, Lur. Masing-masing sweater ini memiliki voice coil yang sama. Kalau suara nanti kita bisa tes bersama-sama, Lur, untuk suara bagaimana menurut sampean yang paling enak. Di sebelah kanan saya ini ada sweater dengan merek RCF dengan tipe N450. Ini, Lur, seperti ini. Dan di sini ada connect 4410 8 ohm. Masing-masing ini memiliki ohm yang sama, Lur. 8 ohm. Dan di sini ada DRV02 atau sound crash, Lur. Jadi masing-masing sweater ini nanti kita coba tes mana yang lebih enak menurut sampean, Lur. Dengan kapasitor audio pillar ini 4,7 250 volt. Masing-masing kita kasih satu-satu dan kita coba satu persatunya mana yang lebih enak menurut sampean untuk triple-nya, middle-nya dan lain sebagainya. Kalau dilihat sekilas dari tampak depan ini mirip-mirip, Lur. Mirip-mirip. Ya aduh, jangan terlalu dekat, Lur. Nanti dia tumburan, Lur. Nah, seperti ini. Mirip, Lur. Untuk berat juga kurang lebih hampir sama. Voice coil sama. Untuk tampak belakang ini sama, Lur. Covernya ini atom, Lur. Sama semuanya atom, Lur. Ini juga atom. Jadi sebelum kita tes, Lur, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Sedai 24. Channel yang membahas seputar perlengkapan sound system dan part elektronik, Lur. Jangan lupa untuk subscribe, Lur. Baik, Lur, kita coba untuk tes satu persatu, Lur. Coba untuk yang ini dulu, Lur. Kita buka, Lur. Yang N450. Dan ini ada Conlight 4110. Dan ini ada Soundcrest DRV02. Jadi kita pasang audio pillar ini di kutub positifnya, Lur. Masing-masing kita coba di kutub positifnya. Kita tes satu persatu, Lur. Mana di antara sweater ini yang lebih enak menurut sampean, Lur? Tiga jenis sweater ini, Lur. Masing-masing kita tes bagaimana menurut sampean, Lur. Oke, Lur. Kita coba dulu di DRV02, Lur. Kita coba di DRV02 bagaimana karakter suaranya. Jadi ini kita tes suara mentah-mentahan saja, Lur. Nanti kalau suara yang lebih Anda sukai bisa Anda tes sendiri dengan alat sampean, mixer dan lain sebagainya. Alat pendukung untuk sound system agar suara lebih bersih dan halus. Baik, Lur, kita tes dulu, Lur. Kita coba yang connect 4410.
sana lur. Jadi kalau kita dengarkan secara mentah-mentahan ini lur, suaranya hampir sama sekali tidak, hampir sama sekali tidak ada perbedaannya lur. Kalau kita dengarkan secara kilas-kilas lur. Tapi kalau menurut saya lur, triplenya lur, triple yang enak di ini lur. Kalau menurut saya lur, di N450 lur. Untuk triple yang lebih halus, untuk suara middle-nya kalau menurut saya enak ini lur, sound crash ini lur. Untuk suara triple-nya lur, untuk suara middle-nya lur. Ini lur. Saya lur, kalau menurut saya untuk triple ini dan ini lur, suara triplenya itu enak lur. Kalau untuk middlenya ini enak lur, middlenya enak lur, tajam ini lur untuk suara middlenya. Kalau menurut saya, jadi kita kan tes sama ini lur dengan kapasitor audio pillar ini sama lur, kan ukuran 4,7, masing-masing sepulnya sama lur, ukurannya 44,4 mm bumper seperti ini lur. Untuk voice coilnya lor, voice coil dari 3 jenis sweater ini lor. Tapi semua ini tergantung kebutuhan atau selera masing-masing lor. Ada yang suka pakai ini, ada yang suka pakai ini, ada yang suka pakai ini. Semua kembali ke pribadi masing-masing lor, kembali ke kebutuhan yang Anda inginkan lor untuk suaranya lor. Jadi seperti itu lor. Bagaimana lor? Milih Konlek 4410 atau yang N450 atau yang Soundcrest DRV02 lur. Tergantung selera Anda lur. Ya lur. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Sedai 24, channel yang membahas seputar perlengkapan sound system dan part elektronik lur. Baik lor, demikian videonya yang bisa kita sampaikan hari ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Jika ada kesalahan saya juga mohon maaf. Terima kasih yang selama ini mendukung dari awal sampai saat ini channel kita lor. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika komentar-komentar yang ada di video tidak sempat kita balas satu persatu untuk komennya. Saya memohon maaf sebesar-besarnya lor. Terima kasih lor. Jangan lupa untuk mendukung terus channel kita lor. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.